jelang pusingan Pembukati Rai musim 2012 Kejuaraan Motosikal Asia Petronas di bulan Mei nanti. Usaha pasukan Petronas Yamaha Malaysia mencukil bakal baru sudah pun dimulakan. Sebagai langkah pertama, pasukan tersebut membuka peluang kepada tiga pelumba Capri iaitu Ahmad Fazli Syam, Abdul Mohaimin Roslan serta Muhammad Taufik Roslan untuk menguji bakat masing-masing dengan menggunakan jentera Yamaha RC. Sesi ujian tersebut dijalankan di Litar Sepang pada pertengahan bulan Februari dan ini merupakan peluang keemasan bagi ketiga-tiga pelumba pasukan maju motor untuk meningkatkan karya masing-masing ke tahap yang lebih tinggi. Tatkala di Sepang, pihak kami diberi peluang menemu rama secara eksklusif dengan tiga rakan sepasukan tersebut. Pengalaman saya hari ini memang seronok dan memang good experience. So, saya hari ini hari pertama saya bawa motor 600cc. So, bagi saya memang susah. Tapi tak ada sampai susah untuk kendalikan dengan sempurna. Cuma perbezaan time saya dengan Zabli Papa memang sangat jauh. Jadi saya akan cuba perbaiki time saya, result saya. Saya cuba cari mana kelemahan saya untuk dapat result time yang lebih bagus lah. Kali ini, pada hari ini saya first kali dapat try R6. Mana sebelum ni saya dapat try. Saya rasa antara R6 dengan Cup jauh beza dia. RC ni kelajuan dia sangat sangat laju lah, susah untuk kontrol daripada tang riding, cornering, high braking semua beza lah. Sebab kali terakhir saya naik dah pada 2009, jadi 2010 dan 2011 saya tak dapat naik, jadi saya dah hilang momentum yang agak jauh. Jadi pada hari ni untuk first practice pagi saya rasa tak memuaskan hati lah, sebab dulu saya pernah buat sini time yang agak baik dan hari ni ini hari 10 second lambat daripada 2 tahun lepas. So saya nak kena catch up balik lah dengan riding. Cabaran utama saya, ikut-ikut saya dah lama tak naik. Jadi bila first practice untuk tahun 2012 ni terus saya bawa asyik. Jadi saya rasa agak mencabar juga sebab motor tu kelajuan yang tinggi. Jadi saya memerlukan masa untuk dapatkan keserasian dengan motor. Cabaran pertama, braking point sangat laju. Saya cuba untuk braking point lebih daripada 200 kan. Tak boleh stop motor lah. So saya rasa experience yang sangat seronok lah. Jadi saya nak cakap terima kasih dekat Yamaha dan sponsor kita Tayaga. So memang saya sebabkan diorang saya dapat experience yang baru dan diorang beri peluang pada saya. Saya takkan sia-siakan lah peluang ni. Memang ini punya satu mental, of course ada lah. Satu keberanian lah. Kalau tak berani, jangan buat, memang susah nak bawa lah ini motor. Dia susah mau bawa lah ini motor. Susah mau kontrol, memang susah. Rasa sangat ni lah, sangat seronok lah bila dapat training RC ni, dapat rasa seronok, happy. Rasa macam kalau ada peluang lagi, saya akan cuba lagi lebih baik. Cari pengalaman lagi lebih baik. Saya rasa amat bertuah sekali lah. Sebab dapat selection untuk tahun 2012. Sebab selama ni pun saya tak pernah dapat peluang macam ni. Jadi saya rasa amat betul sekali. Hari ni saya cuba belajar macam mana nak kontrol motor, nak handling, riding semua. Jadi saya pagi tadi saya dah dapat buat yang kira boleh lah ada katakan. So saya akan buat yang lebih memberangsangkan lah. Jadi hari ni saya nak cuba try hard. So bila saya balik hari ni, saya akan kaji mana saya buat salah semua. So seronok lah ni hari. Macam pagi tadi saya ada melakukan banyak kesilapan dan banyak corner, 3-4 corner yang saya banyak lakukan kesilapan. Dan saya, pada petang ni saya akan cuba kurangkan buat kesilapan untuk dapatkan time yang lebih baik. Saya rasa puas hati pada pagi ni, lagipun baru first time. So lepas ni kalau saya ada peluang lagi, saya akan try
touch up balik apa yang lepas tu riding semua, breaking semua, saya akan try buat lagi lebih baik lah lepas ni. Fortunately for us, all three today seems to be progressing well. Then after today we will have at least another round, and then after that a proper trial lah, to see what's the best we can do.